Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kandang ternak kelinci, kambing, domba, domba kambing, angkasa Lampung. Nih teman-teman, di depan saya ada anakan burung belibis teman-teman. Umurnya sudah mau 2 bulan. Nah, dia sudah bisa kita lepaskan teman-teman bersama-sama dengan ayam kalkun, ayam-ayam hias yang lainnya, ayam mutiara, bebek apa entok rambon dan lain-lain. Nih teman-teman, yuk kita lepasin yuk. Ayo. Oke, tuh dia ngejar temannya tuh. Tuh teman-teman. Tuh dia gembira teman-teman. Ini teman-teman, anakan burung belibis ini teman-teman, kita dapatnya dari alam liar teman-teman. Dia kita dapatkan telurnya. Terus telurnya diletakkan di mesin tetas telur dan juga ada yang dititipkan ke indukan ayam tuh. Dia sekarang sedang berbicara dengan entok-entok rambon teman-teman tuh. Iya, burung belibisnya teman-teman. Bagus ya teman-teman ya. Tuh, semakin banyak koleksi unggas di kandang ternak kelinci, kambing, domba, angkasa Lampung teman-teman. Termasuk burung belibis tuh banyak ya teman-teman ya tuh ya teman-teman tuh dia berteman dengan entok rambon sejenis bebek-bebek kan teman-teman tuh dia berteman ya teman-teman tuh ayo siapa yang punya burung belibis juga di rumah. Bagus loh burungnya tuh, minum deh teman-teman. Ini juga ada ayam-ayam, ada ayam kalkun juga, ada ayam mutiara tuh. Kalau udah umur 2 bulan seperti ini teman-teman, udah aman kita lepas, udah tidak kedinginan lagi teman-teman tuh. Oke ya, jelas informasi dari kandang ternak kelinci, kambing, domba, angkasa Lampung, bagaimana kehidupan burung belibis yang ada di kandang. See you next video teman-teman. Bye bye. Mudah-mudahan nanti dia bisa besar, dewasa dan berkembang biak banyak, sebab kalau kita pelihara dari anakan biasanya burung belibis itu bakal jadi teman-teman. Beda kalau kita pelihara dari bukan anakan teman-teman, susah untuk dijinakan. Kalau itu udah bisa dijinakan teman-teman. Dadah.